Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Faru Serility. Dan kali ini kita akan melihat bersama-sama salah satu monumen bersejarah yang ada di daerah Kepulauan Tanimbar, yaitu Monumen Kristus Raja Semesta Alam. Ini dia monumen religius, yaitu Monumen Kristus Raja Semesta Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Monumen ini tepatnya berada di Petuhanan Desa Olili Timur, nggak jauh dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu Kota Somlaki, dan jarak tempuh yang kita lalui kurang lebih 20 menit untuk sampai ke lokasi Monumen Kristus Raja Semesta Alam ini, guys. Monumen Kristus Raja Semesta Alam sepenuhnya telah dikelola oleh misi dari Keuskupan Amboina, dan secara keseluruhan pembangunannya, baik sarana-prasarana, infrastruktur yang ada di lokasi Monumen Kristus Raja Semesta Alam ini, boleh dikatakan cukup memadahi untuk melayani umat Katolik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, yang datang ke sini untuk melakukan ibadah baik secara individual ataupun secara kelompok. Dan terkait sejarah berdirinya Monumen Kristus Raja Semesta Alam ini, saya belum bisa untuk memberikan informasi yang pasti terkait sejarah berdirinya Monumen Kristus Raja Semesta Alam yang ada di Desa Olili Timur ini, guys. Karena memang saya belum mendapat informasi terkait sejarah berdirinya Monumen Kristus Raja Semesta Alam yang ada di Petuhanan Desa Olili Timur ini, guys. Namun terlepas dari sejarahnya, saya ingin memberikan sisi lain dari lokasi Monumen Kristus Raja Semesta Alam ini, yaitu pesona alam yang ada di tempat ini, guys. Dan pemandangannya indah banget, guys. Oke, guys, terlepas dari itu juga saya ingin memberikan sedikit informasi kepada Anda bahwasanya di bulan-bulan tertentu
momen hari-hari besar Kristus Raja semesta alam dirayakan di lokasi ini dan dibanjiri atau didatangi oleh seluruh umat Katolik yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dari Kecamatan Tanimbar Selatan sampai ke Kecamatan Molomaru. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farus Radit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.